pada saat proses kedua. Ratusan petugas panitia pengawas pemilu kecamatan sekabupaten Sukabumi laksanakan training of trainer oleh Komisi Pemilu di kawasan Selabin Tanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka persiapan pelantikan petugas tempat pemungutan suara. Koordinator SDM KPU Kabupaten Sukabumi, Rudini, mengatakan bimbingan teknis kepada petugas PPK untuk dipersiapkan pelatihan teknis kepada petugas TPS. Adapun kendala yang dihadapi petugas TPS yaitu menyangkut jumlah lokasi TPS yang berada di pelosok daerah dan faktor lainnya. Meski demikian, pihak KPU terus berupaya mencari solusi agar Pilkada 2024 berjalan sukses. Agenda hari ini yaitu TOT ya, Training of Trainer, yaitu untuk pembinaan teknis kepada PPK, nanti akan menjenjang lagi kepada PPS, dan PPS juga akan membimtek lagi kepada KPPS. Ya, ini dalam bimtek ini yaitu bagaimana nanti P2AS-nya, pungut hitung suaranya, bagaimana tata cara kelola dari sirekapnya, mungkin itu seperti itu. KPU Kabupaten Sukabumi berharap kepada masyarakat agar turut serta dalam menyukseskan Pilkada 2024. Dari Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Liputan MGAS TV melaporkan.